Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia, ibu empat anak krepong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau review baskom bayi lipat. Jadi ini baskom bayi unyu-unyu banget dari Sugar Baby tuh, harganya cuma Rp25.000. Ini dia baskomnya, warna-warni banget. Jadi aku punya 4 baskom di sini yang bakal aku tunjukin ke kalian manfaat dan kegunaannya itu untuk apa. Nah, semuanya itu nanti bakal aku bahas. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke videonya. Aja untuk aku liatin satu persatu si baskom lipat unyu-unyu ini. Ini itu brand dari Sugar Baby, bentuknya kayak gini, Mam. Ini itu lumayan gede ya kalau aku jengkalin. Aku punya 4 macam, cuman ini ada 2 yang sama gitu, cuman beda warna aja. Sebenarnya dia punya lebih dari 4 karakter gitu. Nanti aku tunjukin di sini. Nah, yang aku beli ini 4 karakter aja karena dia tuh kayak ada beberapa karakter mereka tuh kosong. Jadi aku langsung aja tunjukin. Ini tuh bisa dilipat. Jadi kalau dilipat dia bisa setipis ini. Tinggal didorong aja kalau misalnya kita mau ngebuka si baskomnya. Kayak gini jadi bentuknya. Ini tuh lucu banget dan worth it banget untuk dibeli. Ini tuh baskom yang pertama, ini tuh warna pink. Dia tuh ada telinganya gini, ini kayak telinga kelinci. Aku pikir sih ini untuk kayak digantung ya, kayak untuk bisa digantung aja si baskom ini. Nah, untuk baskomnya ini bagian tepi-tepinya di sini itu dia bahannya plastik, sedangkan untuk di tengah-tengahnya ini yang bagian untuk dilipat itu bahannya silikon. Makanya dia kalau ditekan dia tuh bisa dilipat dan bisa jadi setipis ini. Tuh, ini untuk yang warna pink. Ini ada warna kuning. Ini tuh warna kuningnya bagus banget tuh. Tinggal dibuka aja tuh langsung. Gampang banget untuk buka lipatannya tuh. Dia sebesar ini, besar banget kalau menurut aku. Cukuplah ini kayak untuk perintilan bayi kita gitu. Ini karakter Dino, aku juga sama belinya Dino juga gitu ya, cuman beda warna aja. Nah, ini tuh juga lumayan gede, bentuknya tuh kayak gini, lucu banget. Terus kemudian yang terakhir ini yang warna biru tuh, ini yang warna biru. Bentuknya juga sama dan lucu banget. Nah, kita bahas apa sih manfaat dari baskom lipat ini. Baskom lipat ini tuh bisa dipakai banget, terutama untuk kalian yang seneng banget travelingan. Mudah banget dibawa-bawa. Yang pertama itu gampang banget untuk ditaruh di koper atau misalnya diselipin aja gitu di bagian belakang bagasi mobil. Ya, aku biasanya taruh aja langsung di koper. Jadi aku kayak bawa si baskom lipat ini aja satu, sama gayung satu untuk ngemandiin anak aku. Karena anak aku itu kan udah 1 tahunan lebih, jadi dia bisa mandi berdiri gitu, nggak perlu kayak masukin ke dalam baskom. Kalau misalnya aku kayak mau nginap di hotel, atau ini tuh bisa jadi tempat untuk cuci perintilan anak kita atau perintilan MPASI anak kita ketika kita di hotel. Kalau misalnya di luar sana mami tuh anaknya masih nyusu botol atau masih supor, ini bisa digunain untuk mencuci botol gitu, kayak ngerendam botol di dalam sini. Nah, kalau di rumah ini tuh mempermudah kita untuk menyimpannya karena dia tuh setipis ini, jadi gampang banget untuk disimpan. Tinggal disusun-susun aja gitu di lemari dapur, terus tinggal disimpan tuh, bisa setipis ini. Untuk manfaat selanjutnya, si baskom lipat ini itu juga bisa untuk sebagai penampung air untuk bilasan mandi anak kita. Jadi kalau misalnya kita kayak seneng banget ngerendamin anak kita di baskom bayi gitu, nah si baskom ini tuh bisa dipakai untuk jadi air bilasannya. Nah, aku tuh biasanya pakai ini juga kalau misalnya anak aku tuh kayak masih baru lahir, masih merah banget. Jadi kalau mandiin dia kan biasanya di dalam satu baskom gitu, kayak direndam langsung sama sabun kan. Nah, baskom lipat ini tuh aku pakai untuk nampung air bilasannya. Jadi kalau misalnya dia mau naik, aku tinggal ambil air yang udah aku tampung di baskom lipat ini, terus aku kayak cuci kembali anak aku biar dia tuh benar-benar bersih dan tidak ada sabun-sabun sisa mandinya tuh tertinggal di kulitnya gitu. Terus yang terakhir, baskom lipat ini itu harganya cuma Rp25.000 aja, Mam. Harganya tuh worth it banget. Kalau kalian lagi butuh untuk baskom lipat kayak gini, silakan langsung dibeli aja yang dari brandnya Sugar Baby. Ini tuh lucu banget. Terus dia ini lumayan gede gitu dan harganya pun murah, jadi worth it banget. Ibu-ibu tuh biasanya seneng banget barangnya bagus terus harganya murah, langsung gercep biasanya kalau kayak gitu. Thank you.
video ini bisa menjadi informasi untuk kalian yang mau beli baskom lipat untuk anak kalian gitu ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.